Bebe. Oh, lihat yuk. Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Tante Dukun akan sembuhkan. Yang sebelah kanan kiri, Bu? Kiri, kanan sama aja. Teman-teman, penonton, bantu Tante Dukun. Bim, salah Bim jadi apa? Suaranya, Bim, salah Bim jadi apa? Bim, salah Bim jadi apa? Juga tuh Dukun. Itu bukannya klien ibu ya? Itu, ini orang ini coba pakai hitam, siapa ya? Kenal kaya deh. Tante Dukun capek. Itu kan Karin. Karin. Dia gak kapok-kapok apa ya? Ngapain dia pura-pura jadi dukun? Saya bisa berdiri! Saya tidak perlu dipuji. Saya butuh duit. Siapa yang mau diobatin lagi? Tante Dukun, saya ingin berterima kasih sekali. Nah, jadi saya ingin menjadi asisten. Anda boleh nggak? Oh, pasti kamu orang susah ya? Banget, susah banget. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu jadi asisten saya mulai sekarang. Terima kasih. Jadi buat penonton semuanya, kalau kalian kelas A 150.000, kelas B 100.000, kelas C ya cincai lah, udah 50.000. Siapa yang mau? Mau dong, saya mau, saya mau. Emang enak buat tipu. Ini klien ini tipu orang muda nih. Bacar kasih harus, tapi apa? Fatia, tenang aja. Gua udah ada ide. Selanjutnya. Tante. Iya. Apa masalah kamu? Tante lihat gigi saya nggak? Yang diratain tante, bisa nggak? Silahkan duduk. Emang diratain biar apa? Kamu mau pakai cara halus atau cara kasar? Cara kasar apa? Pakai ini, ketok dikit, ini gerata. Cara halus apa? Ah, gini doang, nengok. Oh, gerata. Mau yang mana? Dapat bonus lagi, bisa ngeratain muka. Mau mana? Cara halus aja dah, tentu. Oke deh. Kayaknya kalau misalnya ngebuat Malka jadi agak ganteng, agak susah. Tapi prosesnya agak lama, tapi percaya. Pasti ganteng. Prok-prok-prok dulu dong. Bim, salah Bim jadi apa? Selesai. Bagaimana rasanya? Tepuk tangan. Cuma memang membuat Anda ganteng itu agak sedikit susah. Saya harus banyak belajar lagi. Karena memang muka kamu tuh memang mungkin bawaannya seperti itu. Tapi bersabarlah. Dengan gigi kamu yang rata, pasti cewek-cewek akan naksir sama kamu. Mudah-mudahan mereka nggak hilaf. Ini adalah ramuan dari saya. Kamu minum. Setelah jam 12 malam, baru berfungsi. Jangan lupa minum ya. Ingat, botolnya jangan diminum. Hati-hati bang, perasaan gue nggak enak. Ada lagi? Tante, nih botol-botolnya udah siap untuk dijual ke orang-orang. Gua gak kenal sama lu, lu siapa? Pergi! Lo gimana sih Tante Dukun? Tadi suruh ambil di mobil Tante Dukun. Dan macam-macam deh, gua gak kenal sama kalian, pergi! Ini tadi ini nyuruh nih, pakai ini. Ini air masukin ini, gegen ini. Ayo. Iya, terus dimasukin ke sini airnya, terus dijual ke orang, buat nipu-nipu orang, iya kan? Enggak. Pergi enggak lo? Pergi jam macam-macam. Pergi enggak lo? Pergi. Gua santet nih. Pergi. Lah kan tadi nyuruh-nyuruh udah nih. Ini pati air masukin ini botol tuh. Tuh masuk-masukin juga. Sini. Botol. Gua bilang pergi. Cari mati lo kayaknya lo. Mau gua rame lo kayaknya. Rame lo. Jangan percaya sama mereka. Jangan percaya mereka.
mereka ini dukun bohong-bohongan. Wah. Ya, ya benar. Waktu saya minta benerin mulut saya yang miring, lihat nih, dia nggak bisa benerin mulut saya. Sama lihat nih, ibu-ibu ini, dia bohongan juga. Dia udah pernah jadi pasien tante dukun ini. Jangan percaya sama omongan dia. Dia tuh pasti ngejatuhin saya. Enggak, saya dukun asli. Enggak bisa dibeli di Mangga Dua. Saya bukan KW, saya tante dukun. Maaf sekali, duit yang sudah ada di tangan kami tidak bisa dikembalikan. Benar-benar sudah menyelamatkan hidupku, Cem. Kamu udah bikin aku terbebas dari pukulan-pukulan jahanam itu. Itu gara-gara kamu. Makasih, Kak. Kamu benar-benar berarti dalam hidupku. Makasih, sama-sama. Emong. Ayo, Koin. Lu gak ada rasa setia kawan ya? Gue kecewa sama lu. Di dadar kok ngomongnya kayak gitu sih, menyakitkan hati deh. Yaudah aku bobo lagi demi kamu, semangat. Waduh, kok berhenti sih? Kenapa berhenti? Nggak tahu nih, Pak. Tiba-tiba berhenti mesinnya. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah. Apakah ini suatu keajaiban darimu, ya Allah? Masih bisa dikawinin sama main diri dandar! Oh, tenaganya lebih besar daripada bulldozer. Kasar deh, sebenernya. Alhamdulillah, ya Allah. Saya nggak jadi mati nih hari. Ini sudah kehendak Allah. Kalian nggak boleh ngerampas milik anak yatim. Bisa dikawinin juga. Oh iya, bagaimana caranya ya? Kita mencari dana untuk memperbaiki panti ini. Aku tahu, Temong dan Duo Kiting akan bikin konser amal. Ya benar. Benar juga kamu, Keiko. Keiko, ini bagus tuh kayaknya. Sik.